gengs, video kali ini saya akan membeli beberapa kebutuhan rumah yang mulai habis. Saya ke supermarket yang paling dekat dari rumah saya. Dan hari ini adalah hari kerja, bukan hari libur. Jadi mudah-mudahan gak terlalu banyak orang. Saya akan memulai dari pojok belakang dan memilih produk-produk yang saya butuhkan saja. Ini kali kedua saya membeli serap air dari Bagus karena produk ini bekerja sesuai dengan ekspektasi saya, terutama menyerap udara lembab. Kemudian saya membeli pengharum kloset dan saya juga mengambil bubuk anti sumbat dan juga cairan pembersih kamar mandi. Setelah itu saya membeli tabung gas portable, biasa saya gunakan untuk outdoor, yaitu membakar arang menggunakan kompor gas sampai dia berwarna merah. Kemudian barang-barangnya saya salin ke tempat bakar untuk bikin sate atau bisa juga bakar ikan. Di toko ini juga jual sabun khusus untuk mencuci buah dan sayur, tapi saya tidak membelinya karena terlalu pricey. Terus di sampingnya saya mengambil tisu untuk keperluan goreng-menggoreng. Kemudian saya ke bagian perawatan tubuh dan wajah. Di sini saya membeli masker-masker aja untuk dicoba. Saya membeli kapas untuk menghapus makeup, dan bagi kalian yang berjerawat, ada juga produk untuk melindungi jerawat sebelum wajah dilapisi dengan foundation. Thank you.
cuma beli roti di sini dan nyesel cuma beli satu. Rotinya sangat premium, tebal, padat, dan enak banget, cocok buat dibikin toast. Terakhir saya kebagian buah-buah, tapi saya memutuskan untuk beli di pasar aja sekalian sama sayur-sayuran. Setelah membayar, saya menitip barang-barangnya di supermarket dulu dan mencari toko farmasi untuk membeli multivitamin, obat-obat, dan produk kesehatan lainnya. Setelah selesai beli produk-produk kesehatan, saya mau beli kopi, tapi ternyata coffee shopnya ada di samping Guardian, jadi nyebrang kolam ikan lagi. Dan ini adalah barang-barang yang saya beli untuk sayuran, buah-buahan, dan ikan. Saya biasanya beli di pasar karena memang jauh lebih murah.